Oke, balik lagi sama saya Danu The King Official. Oke, untuk kegiatan kali ini kita akan merilis ular-ular yang dapat di Kota Padang pasca banjir hari Jumat tanggal 23. Berapa? Yang kemarin Jumat 14 Juli 2023. Jadi Kota Padang diguyur hujan hampir 24 jam. Dan cukup tinggi ya untuk airnya. Dan beberapa satwa-satwa reptil itu bersinggah di rumah masyarakat. Jadi kita sudah bungkus 5 ekor sanca batik di sini. Dan ada 4 baby kita di dalam, masih kita rehab. Dalam artinya mereka baru netas. Dan satu biawak sudah kita rilis kemarin. Dan untuk sekarang kita akan merilis sanca batik yang cukup besar ukurannya. Oke, gimana keseruannya? Saksikan terus The King Official. Oke, assalamualaikum. Kita udah nyampe di lokasi pelepas liaran satwa yang kita bilang tadi. Hei, kita udah nyampe di tempat pelepas liaran satwa yang kita rescued pas pasca banjir Kota Padang kemarin. Jadi kita ada beberapa hewan dan di perjalanan kita menemukan ini nih. Ini apa? Ini adalah salah satu nggak tahu untuk jerat atau untuk apa. Dan di sini terlihat kayak rantai anjing buru ya. Cuman untuk posisi seperti ini sepertinya tidak. Kita akan buang agar tidak bisa dipakai lagi atau kita bawa untuk memperlihatkan kalau bahwasanya masih di daerah hutan tersendiri, salah satu hutan di Kota Padang yang kita telusuri sekarang, itu masih banyak habitat tupai, babi dan lain-lain. Jadi itu salah satu makanan bagi para ular sanca batik sendiri. Nah, saya dan teman-teman saya dari komunitas reptil amfibi Padang juga berusaha untuk menjaga kelestarian sanca batik Sumatera yang terkenal bisa besar, bukan hanya di Borneo, Kalimantan, bukan hanya di pulau-pulau lainnya, Pulau Jawa, tapi di Kota Padang adalah salah satu item kita, si sanca batik, yaitu ular terpanjang di dunia, itu bisa lestari. Itu salah satu visi atau kinerja yang kita bagikan ke teman-teman komunitas sendiri, bahwasanya mereka berperan penting di rantai makanan di alam seperti memangsa babi dan lain-lain. Oke, gimana keseruannya? Saksikan terus dalam The King Official. Dadah.
Akhirnya kita sampai dan teman-teman sudah bersiap di sana. Bisa shoot, ada David, Evan, ada An, ada ibu-ibu juga tuh yang ikut. Lima lewat, Pat? Turun. Oke, kita akan prepare merilis satwa tersebut. Duluan. Ayo buat apa deh? Bulan. Nggak aman. Jalannya curam dan kebetulan tanahnya bagus. Basah sepatu dan sepatu dan gua jamu apa ya? Ini kosa. Kau ni ya? Kau yang sebelah sebelah lepet, eh tutup lepet. Dah dari atas kan? Balai kuah ini nampak ke tengah apa dah? Anu ke ujung saya dari Santa. Lipen, lipen. Lipen. Shoot ya. Ada mah enggak ya? Karung lipen. Karung lipat. Mana mana itu. Ada mah enggak ya? Astagfirullah. An, karung lipek. Lipek. Ambil tali itu. Kamu mau lepas, tak? Kamu mau ikut lepas?
The boy. Tapi ana. Tapi jaga diri. Jangan ketangkap lagi. Bye bye. Ini si bohai nih. Ini bohai. Masuk batu-batu semua. Woi, gak ada ikan kan, gak ada yang kan. Gak ada yang adang. Oke, kita udah memastikan posisi ular dan mereka mencari tempat yang mereka sukai ya, seperti tebing-tebing atau apa, dan mudah-mudahan di alamnya tersebut mereka bisa berkembang biak, bisa mencari makan karena insting mereka masih kuat. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga ekosistem alam tersebut? Oke, salam dari Danus The King, dan ada Evan di sini, ada Aan, Bang David, ada Kak Aya, ada Kak Dinda, ada Kak Tiara juga di atas. Kami dari Komunitas Reptil Amfibi Padang tetap menjaga kelestarian Sanca Batik Sumatera. Salam lestari dari Perusak Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, kegiatan kita kali ini udah selesai. Dan kita akan menunggu satwa-satwa yang akan datang di Base Camp Crab sendiri, Komunitas Reptil Amfibi Padang. Jadi kita sudah melepasliarkan 5 sanca batik berukuran 2,5 meter sampai 4 meter. Dan kita belum popping tadi ya, karena mungkin keburu ya, dalam artinya satwa yang stres dengan keadaan banjir kemarin. Dan kita langsung lepas saja, ketimbang nanti kalau berlama-lamaan nanti takutnya lebih tidak fit untuk di alam, survive di alam. Jadi mudah-mudahan mereka berkembang. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah support acara kita, support channel ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan jadi lebih baik lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Danu The King Official, selamat sore.